Baru-baru ini beredar video memperlihatkan kalung emas milik seorang ibu raib dijamret orang di daerah Duku Kerasak, Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan pada Rabu 21 September 2022, sekitar pukul 4.17 waktu Indonesia Barat. Video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram Pekalongan Info pada Rabu 21 September 2022. Pelakunya dua orang laki-laki terjatuh setelah menarik kalung milik korban. Dan nampak juga korban berteriak histeris hingga warga lain berdatangan. Namun kedua pelaku langsung tancap gas dan HP milik salah satu dari pelaku tertinggal. Dengan menggunakan HP milik pelaku, warga akhirnya menjebak korban dengan cara menelpon istri pelaku dan mengatakan bahwa suaminya mengalami kecelakaan di daerah tersebut. Akhirnya istri pelaku datang ke lokasi dan warga pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun si pelaku jamret sampai sekarang belum pulang ke rumah dan kalung hasil jamret masih ada di pelaku. Warga memberi peringatan apabila tidak dikembalikan atau ganti rugi maka akan dilaporkan ke polisi.